para Bapak Direktur, Bapak Kadir, Pak Dok untuk kembali ke tempat. Jadi kegiatan hari ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan awarding untuk agen Pegadaian. Jadi Pegadaian selain ada outlet, kita punya channel. Salah satu channelnya namanya adalah agen. Jumlah agen Pegadaian hingga saat ini sudah lebih dari 200 ribu agen Pegadaian. Dan dari jumlah itu hari ini, mungkin kurang lebih sejak kemarin sampai nanti Rabu, ini adalah bentuk apresiasi kita untuk para agen, the best agen selama tahun 2023. Jadi ada beberapa kategori yang dilombakan untuk para agen, dan pada kesempatan ini, hari ini awardingnya sekaligus juga ada gathering untuk para agen kita. Kenapa? Karena memang 2023 agen Pegadaian ini telah menyumbangkan lebih dari 14 triliun omset. Jadi omset Pegadaian 14 triliun lebih itu disumbangkan oleh para agen-agen ini. Jadi harapan kita dengan adanya kegiatan ini, dengan adanya awarding ini, di tahun depan, di 2024 ini akan semakin semangat lagi mereka. Dan juga kinerjanya akan semakin meningkat lagi. Syarat untuk agen mungkin bisa dijelaskan, Pak? Kita simpel. Syarat untuk agen itu yang penting satu ya. Dia memiliki identitas, itu sudah pasti ya. Kemudian agen Pegadaian ini kan simple, dia cukup melalui handphone. Yang penting ada handphone di situ aja, sudah aplikasi agen sudah bisa diakses. Memang ada beberapa tingkatan agen. Ya, kita ada pembagian kelas agen sesuai dengan apa namanya kontribusinya, sesuai dengan produktivitasnya. Kemudian ada bentuknya juga. Dimulai mungkin di awal ada agen untuk memasarkan produk, itu ada. Dia mereferalkan produk. Kemudian ada agen pembayaran juga. Dia sudah bisa melakukan pembayaran semua transaksi Pegadaian melalui agen. Nah yang ketiga ini yang komplit, paket komplitnya. Itu agen gade. Agen gade ini ya dia bisa melakukan memasarkan produk tadi. Dia bisa melakukan pembayaran dan juga dia bisa gade. Jadi kalau gade nggak usah datang ke outlet, cukup ke agen aja. Dan tadi kalau kita lihat angkanya tinggi banget pemenang-pemenang ini. Angka dia dalam setahun itu hampir 100 miliar omset dari hasil gadainya mereka. Di Bali sendiri ada berapa agen, Pak? Di Bali kurang lebih ada 5.900, hampir 6.000 ya. 6.000 agen yang ada di Bali. Nah, jadi ada pemberdayaan. Kalau kita lihat tadi itu mayoritas pemenangnya malah ibu-ibu semua tuh di yang naik panggung tadi. Karena memang ya gigih juga nih ibu-ibu untuk apa namanya menjalankan fungsi keagenannya. Dia punya komunitas. Kemudian kita harapkan juga agen-agen kita ini bisa naik kelas juga. Ya, jadi mereka umumnya kan agen ini juga ada yang punya usaha juga di sana, sehingga dalam hal keagenan maju, kemudian dalam hal usaha mereka sendiri juga mengalami kemajuan karena ada link, konektivitas dan sebagainya. Di agen sendiri itu bisa nabung emas bagaimana, Pak? Bisa. Bisa. Ya, nah, gimana caranya, Pak? Ya cukup nasabah kalau dia datang ke agen, nanti di sana dia bisa di apakah dia dibukakan di tempat oleh agen sampai saldonya. Ya. Pak, kira-kira kalau menabung emas untuk modal nikah nih, itu akan menguntungkan atau malah merugikan, Pak? Atau gimana sih, Pak, cara tips untuk menabung emas gitu? Ya, kalau nabung emas enggak ada istilah rugi ya. Mungkin kalau tanya ibunya, neneknya, kakeknya, orang tua kita dulu, itu semua simpanannya dalam bentuk emas. Kenapa? Emas itu tahan inflasi. Kalau kita nyimpan dalam bentuk uang ya, mungkin nilai uang dulu 10 tahun kita punya 100 ribu, itu kita tenang mau jalan kemana-mana ya kan. Tapi kalau coba saat ini jalan ke mall punya uang 100 ribu, kayaknya nggak pede kita kan. Nah kenapa nilai uang mengalami inflasi seperti itu? Nah kalau emas itu dia akan tahan, sehingga nilai emas kalau kita lihat dari track historisnya dari tahun ke tahun itu selalu mengalami peningkatan. Ya memang dalam jangka pendek dia ada fluktuasi, kadang-kadang emas naik emas turun, itu jangka pendek. Tapi kalau jangka panjang itu trennya fluktuasi tapi dia makin meningkat. Jangka panjangnya itu kisaran tahun depan jangan berarti. Tapi kalau untuk ya, menyimpan pengamanan nggak masalah, karena kan salah satu keuntungannya lagi emas ini kan juga menahan pola konsumtifnya kita. Mungkin kalau kita nyimpan uangnya dalam bentuk uang, jalan-jalan tuh kayaknya mau dihabisin aja ya, mau digesek ya, mau beli apa. Coba kalau bentuknya emas kita, wah ini emas nih gitu kan. Jadi untuk ketahanan ke depan, untuk kita ada namanya Pegadaian tabungan emas rencana. Jadi kita mau ngapain nih, kita mau kuliah, mau apa, itu dalam bentuk emas.
itu bagus sekali. Ya. Agen nilainya sendiri ini menyediakan jasa layanan seperti apa aja sih Pak? Apakah ini, sama dengan jasa-jasa ya, agen-agen bank-bank? Dengan layanan produk pegadaian, ya kemudian saat ini kita juga ada sinergi kan dengan holding Bank BRI, ya kita juga banyak agen kita menjadi agennya BRI juga, agen keliling, sehingga layanan pegadaian, layanan BRI juga bisa dilakukan di agen. Khusus untuk layanan yang ada kita saat ini, itu mayoritas produk pegadaian sudah bisa dilayani di agen. Sehingga harapan kita kenapa agen, karena agen ini kan jamnya lebih fleksibel. Mungkin kalau ke outlet, wah ini udah tutup nih, kita datang misalkan sudah jam 6, sudah malam, nah, wah udah tutup layanan. Tapi kalau agen kan bisa buka, dia bebas melakukan aksi minggu, mungkin outletnya tutup, di agen masih buka. Makanya salah satu kelebihan dia di agen itu, dia bisa melayani nasabah-nasabah yang mungkin butuh di waktu-waktu yang outlet pegadaian tutup misalnya. Itulah kesempatan. Jadi kalau saya tanyakan pemenang-pemenang tadi, itu mayoritas memang mereka yang bukanya itu full time ya. Mereka full time, Sabtu minggu malam dilayani. Sehingga hasilnya bisa maksimal juga. Risna Darwis, CP Palang. Pemenang tabungan emas sebesar 6 juta rupiah. Silakan Pak Kapi akan diberikan kembali oleh Bapak Ferry Haryawan. Silakan untuk mengabadikan juga. Kita kembali 1, 2. Oke, selanjutnya yang ketiga untuk Ibu Hasmiati dari CP Kolaka dengan nasabah sebanyak 7.991. Mendapatkan tabungan emas sebesar 4 juta rupiah. Oke, tahan. 1, 2, 3. Oke. Oke. Yang sekarang kita akan plakatnya oleh Bapak Satria Brata Wijaya pada pemenang pertama. Ya, tahan. 1, 2, 3. Oke. Oke. Boleh kita foto bersama mungkin ya, Pak? Terima kasih, Bapak-Ibu semua. Dari Bali. Yeah. Yang di Bali sendiri sebaran agen paling banyak di daerah mana Pak? NTB. Sebaran paling banyak karena kantor wilayah di Denpasar ini rentang geografisnya ada di 3 provinsi. Provinsi Bali, NTB, dan NTT. Sebaran paling banyak adalah agen kita itu ada di NTB. Tapi bukan berarti di Bali sama NTT tidak ada. Tapi mungkin lebih banyak di NTT. Sejauh mana sih Pak kesadaran masyarakat untuk datang ke agen gitu daripada ke pegadaian langsung? Oke, 2 tahun terakhir ini terjadi perubahan yang sangat signifikan. Kalau yang kami rasakan di untuk wilayah Denpasar ya, BNTT, masyarakat semakin lama juga makin mempercayai bahwa agen-agen yang telah ditetapkan oleh pegadaian itu juga merupakan solusi tercepat mereka gitu, daripada harus datang ke kantor pegadaian. Para agen kami juga melayani mereka dengan sebaik-baiknya, sama halnya dengan seperti layanan yang disampaikan, yang diberikan di outlet-outlet kita. Harapannya Pak terakhir? Harapannya adalah bahwa masyarakat yang lain yang belum jadi agen juga bisa menjadi agen, karena sudah terbukti di sini ada 50 orang hebat yang diundang oleh perusahaan untuk mendapatkan award yang tadi sudah diserahkan oleh Bapak Direktur kami, sehingga ini bisa menjadi pemicu bagi masyarakat yang lain karena semua orang bisa menjadi agen. Untuk jadi, agen sendiri ada targetnya nggak Pak? Tidak ada. Tidak. Targetnya disesuaikan dengan niat masing-masing. Kalau niatnya bisa sukses seperti para agen hebat ini, itulah target mereka. Dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Direktur juga, Pak Eka, bahwa kami memfasilitasi. Ada edukasi, ada pelatihan buat agen-agen kita. Kita juga lengkapi dengan aplikasi, sehingga mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan masyarakat sebaik-baiknya untuk bisa tumbuh bersama Pegadaian. Oke,